Hello guys, welcome back to my YouTube channel Sobat Piknik. Ayo piknik, biar gak panik. Oke, di video kali ini saya akan mengajak kalian explore wisata terbaru yang akhir-akhir ini sedang hits di Baturaden. Mau tahu? Yuk simak terus video ini hanya di Sobat Piknik. Ayo piknik, biar gak panik. Let's go! Bumi Bambu, wisata terbaru yang akhir-akhir ini tengah ramai dikunjungi oleh para wisatawan adalah Bumi Bambu yang terletak di Desa Karangsalam, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Untuk tiket masuk ke Bumi Bambu, kita cukup merogoh kocek sebesar Rp15.000 per orangnya. Sedangkan untuk parkir kendaraan roda 2, Rp3.000 saja guys. Oke guys, kali ini saya tengah berada di objek wisata terbaru di Baturaden, yakni Bumi Bambu. Tepatnya di apa sih? Karangsalam ya? Tepatnya di Karangsalam. Pertama kali kita masuk ke wisata Bumi Bambu, maka kita akan menemui bermacam-macam jenis bambu, guys. Sesuai namanya, di sini terdapat banyak sekali jenis-jenis bambu, dari yang ukurannya kecil, sedang, hingga yang berukuran besar. Selain itu, kawasan Bumi Bambu ini juga terdapat beberapa spot lainnya seperti Curug Temon, Curug Racakan, Greenstone, dan Tirto Widodari sebagai salah satu daya tarik dari wisata Bumi Bambu ini, guys. Oke, sekarang kita mau ke Curug Temon Racakan dulu. Kemudian sehabis dari sana, kita ke Tirto Widodari dan Greenstone. Ayo guys. Ini guys. Ini dia wisata Bumi Bambu. Wow, oke guys. Dari sini udah kelihatan Curug Temon. Mantap. Oke guys, setelah trekking beberapa menit, saya pun sampai di Curug Racakan. Setelah dari Curug Racakan, kemudian lanjut ke Curug Temon ya guys. Wah, ternyata di Bumi Bambu ini juga terdapat area camping ground juga loh guys. Oke
Oke, ini dia guys, Curug Racakan di Wisata Bumi Bambu Batu Rajin. Oke guys, batunya licin banget. Oke, sekarang ini saya tengah berada di Curug Racakan Bumi Bambu Batu Raden, Kabupaten Banyumas. Oke guys, selanjutnya saya akan menuju ke Curug Temon ya guys. Yuk ikuti terus perjalanan saya hanya di Sobat Piknik. Ayo piknik biar gak panik. Let's go. Oke guys, ini dia Curug Temon di objek wisata Bumi Bambu Batu Raden, Kabupaten Banyumas. Ini dia guys, Curug Temon di wisata Bumi Bambu Batu Raden. Wah, Curug Temon ini memiliki air yang sangat jernih serta kedalaman kolam yang tidak terlalu dalam. Aliran arusnya juga tidak terlalu deras, jadi cocok banget nih buat berenang bareng teman atau sahabat kalian guys. Oke guys, ini dia Curug Temon di wisata Bumi Bambu Kabupaten Banyumas. Airnya sangat jernih. Oke guys, sekarang habis dari Curug Racakan sama Curug Temon, kita lanjut ke Curug Widodari. Dan konon katanya di Curug Widodari itu, sesuai informasi, di sana cocok banget buat mandi-mandi guys. Oke guys, setelah dari Curug Racakan dan Curug Temon, sekarang saya lanjut lagi ke area Greenstone dan Tirto Widodari. Kenapa dinamakan Greenstone? Saya tidak tahu. Kita coba saja lihat apakah batuannya berwarna hijau ya guys. Oke, sekarang ini kita sudah sampai di Greenstone, objek wisata Bumi Bambu. Wah guys, berbeda dengan Curug Racakan dan Curug Temon, ternyata area Greenstone ini cukup ramai pengunjung guys. Dan sesuai yang saya lihat, kenapa dinamakan Greenstone? Ternyata bebatuan di sini terselimuti oleh lumut-lumut yang berwarna hijau guys. Berbeda dengan Curug Racakan dan Curug Temon, di sini arus air cenderung lebih deras ya guys, dan debit airnya juga cukup besar, serta kolamnya juga lebih dalam. Makanya buat kalian yang tidak pandai berenang, jangan khawatir ya guys, di sini terdapat penyewaan jaket pelampung dengan harga Rp10.000 saja guys. Oke guys, sekarang kita lanjut ke Tirto Widodari ya guys. Wah, ternyata benar guys, di sini merupakan spot paling cocok untuk bermain air. Namun kalian mesti hati-hati ya guys, karena kedalaman kolam mencapai 3,5 meter. Jadi buat kalian yang tidak pandai berenang, demi keamanan kalian harus memakai jaket pelampung ya guys.
Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini, eksplor wisata Bumi Bambu di Desa Karangsalam, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe, dan tekan tombol loncengnya juga, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sobat Piknik. Ayo piknik, biar gak panik. Let's go!